Wih. Ono remote. Wis, hari ini pakai remote, guys. Ngeri toh. Oh, ngeri banget. Kabel-kabelnya masih rajin, klaksonnya, litingnya, lampunya, petaannya bos. Wow, checklistnya, quality inspectionnya masih nempel di sini boy. Ini bukan tempelan yo. Widih, body cover sampingnya bro. Blok mesinnya, YP1 guys. Anjir. Idih, mantap benar. Wow, karet tap, pedal rem utuh, origin, walah mantap tenan. Disc brake, wah, bottom, oh ini udah repair. Ini catnya udah dua kali ya bos. Ini yang cat orinya yang sebelah ini nih. Sebelah sini ini udah timpahan cat, body juga udah ada sedikit tambahan. Untuk rangkanya kita lihat ya, mantap. Gear belakangnya sudah pakai kecil ya, maksudnya gear apa namanya itu yang tipis gitu loh bosku, bukan bawaannya. Peleknya, tromolnya, jos batang sok. Oke, ini antrian kelima dan kita lihat permasalahannya apa aja. Tanjakan nggak ada tenaga, kalau pagi susah hidup, kalau panas susah oper gigi. Motor distandarin Eric King, trek nanjak maksudnya. Berarti cari tenaga bawah dominan, nanjaknya nggak ada sih ngampos. Pagi susah hidup, kalau panas susah oper gigi. Penjelasannya ke Briben, kita akan ini yo. Dengerin aja suaranya. Langsung ke intinya saja.
intinya businya basah. Akhirnya jadinya kayak gitu. Ya. Lap yang agak kotor aja. Intinya lubangnya enggak pas sama sekali, tidak sesuai dengan umumnya aturan mainnya pada motor ini. Intinya itu ya, sudah. Jadi intinya buringannya jelek. Nah, wis intinya sudah kelar, selesai di situ. Ini buring enggak bagus, overbesan. YP1 kulitnya tapi dalamnya udah OB. Intinya buring jelek, udah. Membra jelek. Sini. Nah, ini saya udah tuliskan tadi salah penanganan. Yuk, kenapa salah penanganan? Yuk, nangani buring kok kayak gitu. Yuk, salah kan gitu. Membra ini membranya pasti ditekuk, itu salah. Nah, di sini salah penanganan antara blok dan membra. Ini yang bikin performa nggak ada sama sekali, atau ngampos loyo dan boros tapi nggak bertenaga. Lah, masalah setang. Ini kan bukan masalah salah penanganan, tapi memang umur pemakaian. Jadi ini ganti setang, ganti lahar, nanti belah tengah, brol, ganti rampung, beres. Blok. Nah, kita membra salah penanganannya di mana? Intinya membra salah. Eno, loi. Ini pola tekuknya salah. Jadi nekuk membra itu jangan di bodi punggung sini, bos. Karena apa? Ini kan tapak duduknya. Nah, ini gitu. Nah, sedangkan platnya, jempitnya itu di sini, bos. Jadi bagian sini akan ngangkat. Kalau nekuk itu jangan kayak gini. Nekuk itu begini. Ya, rasa dijelaskan. Langsung ke intinya saja. Kalau dijelaskan, nanti protes lagi. Perhatikan nilai tekuknya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini datar, ini mode flat, flat aja. Ini yang sudah mengalami proses tekuk. Perbandingannya dengan yang ini. Ini hasil tekukan yang salah. Hasilnya kayak gini. Ini tekukan yang salah. Keliru. Ya. Tekukan yang benar piye? Ini. Sini, di sini, di ujungnya sedikit seperempat, enggak seperempat malah, lebih kecil lagi. Nah, saya tekuk satu saja, kita pasang, perhatikan. Ini basic ya. Nah, saya dan Anda bisa lihat hasil
di sini ini enggak ngangkat. Ini saya kasih teori dasarnya, di sini enggak sampai ngangkat. Kalau kita tekuknya seperti ini, nah kayak gini, sini ditekan, akhirnya sebelah sininya ngangkat bos. Nah sebelah sini ada lubang, tuh, bocornya ke sini. Tapi kalau kita nekuknya di ujung sini, ya kan, lurus ini, sini dari sini lurus, hasilnya rata. Nah, yang ini tanpa ditekuk. Yang satu sisi ini ditekuk. Jadi nekuk itu di sini, di pangkal sini. Intinya begitu. Kalian bisa lihat satu ditekuk, satu enggak ditekuk. Ini enggak ditekuk, enggak nutup pun. Nah ini ditekuk, nutup. Ini belum sempurna karena proses nekuknya asal saja. Nah nanti ada pencarian kesesuaian. Kemudian bukaan ininya, bukaan ini itu ada ukurannya. Intinya begitu. Intinya bukaan ini ada nilai ukurnya tersendiri. Intinya begitu. Nah untuk teori lebih rinci, lebih detail kan nggak penting. Penonton kan mintanya inti-intinya saja. Ya wis, intinya ini membran harus rapat. Itu intinya. Jangan sampai open. Terus kalau sudah dibawa kerja atau dipakai, itu jangan ngopen terus kayak gini. Ini namanya membran open. Intinya rapat gitu. Nah kalau nekuknya kayak gini, intinya salah. Jadi intinya nekuk yang benar ini nggak sampai open, itu inti yang benar itu. Sudah. Oke Pak, ini motor Bapak yang dari Jakarta. Fix masalahnya penanganan buring salah, membrannya salah. Dan anak ini Bapaknya Sultan ini, ini kan orang kaya Mas. Yang punya motor ini orang kaya. Saya mau ganti semua pakai yang baru. Wah mantap. Ya udah Sid, orang kaya ngopo. Lah kan ngono. Sini, dit spare part. Buring yang original, membran yang original, setang seker yang ori, laker yang ori, ganti kabeh. Lu ganti kabeh. Penak kerja nih. Piston original. Wah, mahal cok. Dari King oh. Original yo. Set iki. Rasah kesuwen le mikir. Enggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ganti wae. Sekarang kalian enggak usah mikir. Mana barang ori, mana barang palsu. Ora penting sanen, tapi ya ora apa-apa lah kene. Seker lawase ndi? Bedakan ini, ori asli dan ori palsu. Jret. Nah, jejerke. Kalian lihat, iki tulisannya apa? Tulisannya apa iki? Nah. Ori toh, menurut kalian ori kan? Ini bapaknya masuk bengkel ini, ganti katanya baru ori. Iki ori. Pak Tekno. Terus ini bahannya bos, deloki. Terus dari kode sininya, dari sininya, dari sininya. Perhatikan bentuk tulisannya, perhatikan bentuk tulisannya. Deloki kode ini, deloki Izumi ini, deloki. Nah, hati-hati beli barang, jangan asal ceplok, ya toh. Terus di sini, beda no, lah lo. Itu ada titik duanya. Ini enggak ada. Mana yang asli, mana yang aspal, kalian pasti iso beda ke. Nah, iki barang ori, bos. Iki. Set, minggir. Hati-hati lo tuku barang. Terus membran. Ini harganya 900.000, bos. Loi. Cuma kayak gini 900.000. Ojo salah. Banyak beredar di pasaran abal-abal. KW-KW tapi wadahnya original ya toh. Ini asli ndak, perhatikan sendiri. No, ini ki barang larang. Delok baute ono CT CD, tingkat kepresisian membran lidahnya, jarak duduknya. Nih loh eh. No, belum tentu mahal itu asli, apalagi sekarang toko online menggila. Bungkusnya ori pirang-pirang iki ori lo bos, 900.000. Terus setang, nah setang sekere bos. Kita lihat ori beneran apa ndak, perhatikan. Ini pennya, nah ini kodenya, iki wadah nggak ada hologram memang ini Yamaha lagi. Odo pen yang ini iki, lakar pen. Nah iki setangnya, loi. Nah ini kodenya, oke. Bahannya dilihat, dipastikan asli apa enggak. No, kan mantep toh. Nah, deloki. Duduk sininya, drok. Cara ngeceknya dewe-dewe lah. Nek kaya Samsudin ini metu listrik eh. Trehet.
metu setrume. Nah, ini ada ringnya, bos. Nah, ini keluaran sekarang. Kalau keluaran dulu itu tembaga ya, bosku. Ini juga apa tembaga, cuma ini terlapisi warna cat. Nanti kalau kegosok warnanya jadi coklat. Plus ada lahar pen sekernya. Ini yang di atas. Kalau produk Kaspal itu nggak ada lahar pennya biasanya. Iki wadahi, mesti ganti, masuk bedil kasih isu-isu, mau jadi sore iso diproses rakit. Tapi nggak cepat itu ya Pak, karena bersihinnya lama Pak. Itu. Terus apa lagi? Oke, loi, apa nih iki? Karburator, nah, karburator ori opora, banyak aspal di pasaran. Ini harganya 700.000 lebih bosku. Loi, ciri-cirinya. Barang asli skep, warnanya tidak mencolok. Kalau blok bawahnya memang warnanya kayak gini. Warna sekarang kemudian titik checklist baut tonjolnya, mikuni korsnya, tekla N ininya perhatikan, dicek sininya. Kalau di sini terlalu enteng ceklek kok balik teklo itu biasanya kurang bagus. Jadi ada off nya tarik baru dorong baru balik, gak harus ditahan sendiri pakai tangan. Satu skep, ini selangnya dua warna, satu hitam satu ren. Ada yang satu warna perlu diperhatikan. Terus kode yang di sini lo pikir ke sininya mulus, bagian moncong dalamnya tidak terlalu kinclong. Kalau di sini glowing tanda tanya. Nah, di sini mulus bagian potongannya, tapi sininya tetap beraroma kulit jeruk. Bagian dalamnya popet bubut halus, original iki bos, asli. Terus ini barang kayak gini aspalan banyak bos, hati-hati cara ceknya pini. Perhatikan di sini karetnya rajin. Di sini kalau di sini karetnya blobor-blobor itu palsu. Terus dimensinya tidak mulus-mulus banget, tetap ada serat jeruknya. Terus bagian sininya sornya ini karet dengan kuningannya ini harus presisi, kalau diginiin goyang iku elek. Terus kene aneh Pak. Terus di sini ada kode. Nah, kode orinya ini gitu. Terus di sini karetnya enggak numpuk, enggak menutupi secara berlebihan, enggak ekstra. Iki bagus original Pak ini. Yo, hinggir gese. Golek barang ori iki angel. Nah, sak buringe. Nah, sekarang kita lihat buring original, bos. Ada kertas kayak gininya itu umum. Terus iki bukan, Pak. Nih. Nah, perhatikan. Yo, sih. Lubang nalpot, Pak. Sini. Ini inti ya, jatuh tengah lingkarannya. Kalau menceng sidik ada ori menceng sidik, biasanya cacat proda itu ojo gelem karena ngaruh arah lubang buangnya. Terus di sini ada congesannya untuk dudukan nalpote, iki wajar ndak popo. Ini tipe gridnya D, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Terus di sini nilai tumpuknya itu kadang-kadang nggak bagus di sini bentuknya, tapi ya memang begitu iki Pak. Nah, terus perhatian sisi sininya Pak ini. Nah, ya. Ini arah in di sini lebih tinggi. Dan di sini turun, nggak datar kayak gitu. Oke, perhatikan di sini dan di sini. Kemudian di sini ada nilai congesnya roto. Terus titik matinya di sini. Kalian bisa lihat tuh. Karena ini grid D, ya. Saya ceritakan, ini grid D. Ada yang lebih super lagi. Ya, gitu. Tapi ki wis ape. Nah, nilai di sini. Terus ini tonjolannya lebih tinggi di atas ya, bos. Ada yang sininya datar, nonjolnya ke bawah banyak. Itu kenapa? Ini set pabriknya memang segini ukurannya. Tret gitu. Terus dimensi besinya segini memang dari out gambar keluarnya, maksudnya dilihat oleh mata kalian. Kemudian lubang nalpot. Nah, ini ukurannya 58, atau limpanya intinya 58-an lah sampai ke atas itu. Enggak usah diukur harus kelihatan. Terus kalau lubang bilas lebih tinggi dari lubang transfer, kalian lihat di sini. Nah, dia itu lebih tinggi 1 mili. Nah, tuh dari lubang transfer. Terus bibir pinggirnya. Nah ini bibir pinggirnya itu sudah di ponges semuanya, jadi tidak ada sudut tajam di sini bos. Di sini kalau barang KW ini sudut tajamnya utuh. Nah, nanti dipasang bunyi ngetik. Kenapa? Karena sudut tajamnya koneksi sama ring. Ketika dia jalan kan bunyi tetek gitu teman-teman, ngitik akhirnya. Nah, kalau ori itu kayak gini. Nah, tuh pinggirnya itu sudah dipoles semua, jadi nggak ada sudut tajam. Maka piston gerak kayak gini, ringnya nggak menimbulkan suara karena tidak ada sudut tajam. Nah, kalau beli barang KW sama kita, itu kan kita proses kayak gini bos. Barang KW itu tajam sininya. Kemudian nilai bukaannya kadang ini nggak lebih tinggi dari transfer, itu KW. Nah,
Makanya saya pernah jual KW itu tak proses dulu, Pak. Enggak langsung saya jual. Saya buang dulu nih sudut tajamnya di sini. Sret, pakai tuner pelan-pelan, jadi dipasangi piston, dibawa lari tinggi enggak jerit, enggak gampang gancet karena sudut pinggirnya sudah enggak ini. Jadi portingnya barang KW saya itu enggak morting menambahkan lubang itu tidak, tapi membuang bibir-bibir yang tajam untuk mengurangi desingan koneksi antara ring dengan bibir-bibir ini. Kalau tajam kan muni, Bos. Ngitik jadinya, jerit di putaran atas. Itu gitu lah, lubang-lubang ini ada nilai ukurnya, Pak. Nah, untuk penjelasan yang standarnya berapa sudah tak jelasin di video saya yang dulu-dulu tentang nilai lubang buang, lubang hawang yang standar pabriknya berapa. Nah, ini saya ulas lagi contoh-contoh barang original. Itu ada grade A, grade B, grade C, grade D. Bukan masalah grade yang kayak gimana, cetakannya. Nah, kan gitu. Nah, yang membedakan ini dengan yang grade A di sini. Kalian lihat. Nah, kalau grade A beda, perfect di sini sudutnya. Sama kayak gini. Yang di sini dengan yang di sini ini kan beda nih. Nah, di sini ada nilai penyempurnaan. Nah, jadi nggak langsung perfect dari pabrik keluar cetak. Sini lapnya, lapnya, Cok. Kalian lihat di sini ada itu. Nah, jadi ada proses ulang menyempurnakan, sret gitu. Kalau yang super keluar cetakan langsung sempurna. Yo, ini apa ya, apa? Ini bagus. Kasih contoh aja buat teman-teman penonton dimanapun Anda berada. Karbu ganti, wih, Sultan, Bos. Powakmu. Beda lah, isone mung bacot tiktok. Yes. Nah, ini ada satu unit motor Eric King yang sudah kita belah mesin, ganti setang, ganti laker ya. Kemudian pistonnya baru, buringnya baru original, bahkan membrannya baru original, karburatornya baru original. Untuk pengapian masih mengandalkan bawaan motor, dalam arti tidak diganti baru. Yang saya ganti busi. Nah, di sini businya Daytona Tapered. Ini busi bagus sebenarnya, tapi busi ini sudah bermasalah. Jadi keramiknya ini sudah bocor atau sudah kemasukan bahan bakar, sehingga resistornya tidak mampu menahan kebocoran di sini. Makanya busi ini kadang-kadang suka nembak. Jadi kalau lepas gas panjang ini bisa nembak dar gitu, karena ada masalah dia. Ini sebenarnya nggak rusak, ini dipanggang aja di kompor nanti sembuh, tetapi kalau settingnya ada kelebihan bensin dia akan kambuh lagi. Jadi saya ganti dengan busi NGK yang tipe basah ya itu. Nah, Anda bisa beranalogi sendiri dari video ini bahwa ini motor berarti udah standar dong. Bisa dikatakan udah standar pabrik gitu. Buringnya baru ori, membran baru ori, karburator baru ori, stang seker apa. Kalau stang sama laker itu kan masalah di suara ya. Jadi ke performa ada ngaruh, tapi nggak sesignifikan piston dan buring. Kayak gitu. Membran pasti, karburator pasti. Masalah performa ngaruh. Lalu knalpotnya ini standar. Ini adalah knalpot standar pabrik ya, knalpot standar pabrik gel. Kita akan tes nih gimana rasanya knalpot standar ini. Nanti kita akan ukur banding knalpot yang standar sama knalpot yang custom. Nah, customnya di mana? Nanti ditunggu aja. Oke, kita akan bunyikan motor ini. Nah, tentu suaranya standar banget. Udah kita rakit ya, standarnya gimana ya, saya setting segitu. Kita harus tes dasarnya dulu ya. Nah, kita coba nih. Eric King karakter ya, ada suara etek 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 gitu, karakter. Cuma kalau suaranya parah banget ya itu masalah ya. Kalau ini standar. Nah, dalam pengetesan motor Eric King ini, pada umumnya teman-teman di perbengkelan itu intinya ngebut gitu kan. Ini kebanyakan Eric yang ngebut. Padahal nggak juga. Ada loh Eric yang pengen buat santai, enak, harian gitu, boncengan sama bini, sama pacar, atau sama gerakan, tapi nyaman. Nah, ini kita jalan kayak gini, kalau terjadi dedet, 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 berarti nggak nyaman. Ada setting yang nggak pas gitu, teman-teman. Ini saya jalan paling 20, enggak sampai 15 lah kalau di speedo ya. Nah, gigi masih satu.
kita rasakan dulu nih hentakan-hentakan awal biar di pengendara nanti nyaman gitu, soft tapi garang gitu loh guys. Nah ini stabil, jadi suara motor itu stabil, nggak dedet 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 dedet, karena dua tak kadang gitu di RPM rendah dia kayaknya kayak berbet gitu, kayak berbet dedet dedet dedet. Nah itu berarti bisa keborosan, bisa keiritan, tergantung dedetnya kering apa basah. Kalau kering keiritan, kalau basah berarti kebanyakan bensin. Nah ini pakai gigi 1 ya, kita pindah gigi 2 dengan kecepatan di antara 30 ya, 30-40 lah, santai kan. Ini gimana, 20 aja deh. Nah ini gak berbet, aman berarti. Kita ke gigi 3. Nah dengan kecepatan 30-40-50 ya, gimana waktu ditahan gini? Ini kan ditahan, nggak narik posisinya, lagi nge-slow gitu. Nah lepas gas kayak gimana juga rasanya. Kalau ada ganjul-ganjul ya berarti salah. Nah ini udah enak. Nah loh kayak celeng. Nah loh, aduh Pak, di pertigaan itu ya jangan begitu Pak. Mentang-mentang pakai EPU, gua geber pakai RX loh. Aduh, ngising lah ngising. Lu di pertigaan langsung selonong aja bos. Ah, oke ya, ini kita jalan di, aduh gigi berapa tadi saya lupa. Ntar saya hitung ulang. 1, 2, 3 ya, gigi 3 ya. Nah kita ke gigi 4 nih, di kecepatan 40, 50, 60, 70 ya, sampai 80 boleh. Gimana tarikannya? Ada tredet ya. Kalau ada tredet berarti ada masalah. Ini enggak, les. Oke, gigi 5 cuy. Aduh nikung. Nah gigi 5 kita rasakan ada mentoknya nggak di atas. Kalau ditarik di tinggi banget itu ada perut perut perut. Nah itu minus bahan bakar cuy. Tapi kalau tarikan tinggi itu kayak ketahan, bukan berpet tapi kayak ketahan kayak gandul, itu keboros. Jadi kalau perpet 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 itu keiritan. Kalau udah ditarik kok rasanya gandul gitu, itu keborosan bos. Nah ini saya belum sampai high ya, belum maksimum nih gigi 5 nya soalnya jalannya agak bikin panik nih, orangnya kayak celeng boy bertigaan mac celeneng, dari gang mac celeneng gitu guys. Jadi ya maklum lah ya, karena biasa jalan di pematang sawah nggak tengok-tengok gitu, giliran di aspal mereka kebawa kebiasaan di sawah gitu. 1 tarik, 2 tarik, 3 panjang, 4 panjang, 5 bus, ngeri bos. Lepas, tarik lagi. Jangan turun dulu ya. Kita cobain nih performa atasnya. Ini 5, tarik. Turun nih. 4. Oke. Udah mantap ini. Nggak ada nego lah pokoknya, jos. Jadi nggak ketahan. Aduh, lupa giginya turun terlalu jauh. Udah enak. Nah, ini pakai knalpot standar bawaan.
Yang jadi soal, kalau knalpot standar bawaan itu setiap mau ke top speed itu rasanya kayak ada yang nahan. Kayak ada yang nahan gitu. Efek ngaruh ya psikologi kita, kuping kita dengar knalpot kok kayaknya ngempet. Ini psikologi. Ya ngaruh pikiran kita loh, kok knalpotnya kayak enggak dead. Ya padahal ini kan knalpot standar, suaranya kan keredam gitu kan. Beda dong kalau pakai knalpot yang los brong, suaranya itu udah kenceng banget padahal motor masih pelan. Nah ini sering para pengendara itu mengalami situasi psikologi itu. So guys, apa yang dia dengar dari knalpot mempengaruhi pikiran bahwa dia itu udah ngebut banget gitu. Apalagi motor yang non speedometer, jadi suara knalpotnya udah kenceng, maka dia merasa udah ngebut banget. Padahal cuma suara knalpotnya doang yang kenceng, ngebut. Sementara aslinya motornya itu biasa aja gitu. Sehingga dia merasa puas banget, mantep banget. Sementara kalau pakai knalpot standar, iki kok kayaknya ndak ini ya gitu. Karena knalpotnya itu diredam bos, jadi tarikannya itu kayak ketahan padahal motornya kenceng gitu. Ya ada beda gak sih kalau pakai knalpot yang los sama knalpot yang standar gini, yang ada peredamnya, dalam arti sekat-sekat dari ini ya, knalpot itu sendiri gitu. Oh beda, jelas beda. Bedanya di mana? Biasanya perbedaannya itu di tenaga bawahnya. Jadi kalau pakai knalpot standar, tenaga bawahnya itu biasanya agak berat bos. Contohnya nanjak. Karena kalau nanjak itu apa ya, putaran mesin tinggi tapi motor pelan karena gigi kecil. Nah otomatis di sini knalpot terasa beban banget gitu teman-teman. Ini terlalu tinggi. Nah